Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mas Bro ya. Ini panasnya memang lumayan luar biasa ya. Dan hari ini kita masih seperti biasa ya, mencari sang monster Mas Bro. Dan ini buat teman-teman ya, buat Mas Bro ya, yang daerah, khususnya daerah Kalimantan di Lamando ya. Ini saya kemarin nemukan dompet ya, udah sekitar kurang lebih 1 minggu ini ya. Dan ini KTP-nya ada 2. Kemarin udah aku kasihkan di, pokoknya aku nemunya di poros apa, poros Gemareksa itu ya, arah ke Arapura ini. Kemarin ada 2 udah aku laporkan, aku udah lapor ke pos Gemareksa ya. Ini namanya, ini Mas Bro ya, saatnya udah lama ini ya. Pas aku malamnya dapat, paginya aku lapor ke pos Gemareksa tapi belum ada kabar. Padahal udah aku tinggal nomor telepon di sana ya, siapa tahu dia ngabari. Dan ini udah sekitar hampir 1 minggu inilah kurang lebih. Ada 2 KTP-nya, yang satu aku tinggal di pos itu, pos mana? Pos Gemareksa. Dan ini satunya aku bawa ya. Nah ini, tapi sampai sekarang belum ada kabar ya. Nanti takutnya kalau saya hilap ya. Soalnya banyak uangnya Mas Bro. Sebenarnya saya nggak mau kayak gini ya. Tapi ya gimana lagi, udah 1 minggu ini ya, nggak ada kabar sih, nggak ada kabarnya ya. Dan ini namanya ya. Nah ini buat Mas Bro yang kenal sama orang ini ya. Nah ini namanya ya, namanya Yandri Kaisuene, Kasuhene ya. Tempat tanggal lahir kapan, tanggal lahir kapan ya. Nah ini KTP-nya dari Gemareksa ya, Nangabulik. Nah ini Mas Bro ya, biar lebih jelas ya ini. Nah nanti kalau yang tahu kabari ya, kalau enggak inbox di Facebook atau Instagram saya ya. Nah ini oke, cuma itu aja. Soalnya udah lama ya, udah hampir 1 minggu nggak ada kabar dari pos itu ya. Sayang, kasihan mungkin kalau orangnya nyariin ya, uangnya lo sebanyak ini Mas Bro, kasihan. Oke, sebenarnya saya nggak mau kayak gini ya, tapi memang nggak ada kabar udah kurang lebih 1 minggu ya. Siapa tahu orangnya cepet tahu ya. Soalnya udah aku kasih kulaporkan di pos kemarin, saya itu belum ada kabar. Oke, cukup cuma kayak gitu aja ya. Nanti kalau umpamanya ada yang tahu namanya atau apa, inbox ke Facebook aku atau Instagram aku ya. Oke, kita langsung lanjut. Saya mau nacur Mas. Semoga aja dapat monster ya. Soalnya udah lama sih ya. Ikannya di pinggir-pinggir Mas Bu. Banyak ya. Ada lari di sini tadi. Di sini ada lari ikannya tadi Mas Bro. Berarti saya coba di sini ya. Padahal tempatnya kayak gini Mas Bu ya. Semoga aja kalau rezeki ya, tak akan kemana. Oke, mau saya tajurkan di tempat inilah. Semoga aja ada yang makan ya. Oh, suaranya Mas Bro, suara ikannya ya. Ini tempatnya dangkal ini ya, tapi kita coba ya, siapa tahu. Tapi entah kalau habis ketahuan ya, habis lihat aku tadi, siapa tahu. Tapi mau makan ya. Nih, sinilah. Turut, iwak gede pada nurut. Biar umpannya lo kelihatan, tapi ikannya banyak ini, habis lari. Yo, kita coba lagi di daerah sini ya. Baik, tempatnya kolam-kolam. Ini banjir lagi nih ya. Aduh, lewat dari mana ya? Kita coba di sini. Siapa yang nggak terpikat lihat spot kayak gini Mas Bro? Nah, spot indah terpesona. Oke, kita langsung coba di sini lagi. Yuk,
Oke. Kita coba sana lagi ya. Semoga aja cepat dimakan ya. Ini jaraknya enggak usah jauh-jauh saya ya. Enggak usah jauh-jauh lah Mas Bro. Kita taruh di sini aja ya. Siapa tahu melimpah ikannya ya. Biasanya kalau ikan kecil-kecil banyak di bawah Mas Bro. Ikan wader-wader ya. Yuk. Kita suaranya ya. Ayo. Memang jos ini tempatnya ya Mas Bro. Ini nih. Ini bekas apa ini, lusa-lusa ini ya. Nah ini. Banyak ya. Lusa-lusa bekasnya. Itu ikan kecil-kecil ya, langsung royok ya. Mantap ya, ini di mana satunya ya? Ini nggak banyak-banyak saya Mas Bro ya. Saya bawa tajir 10 gitu. Rencana sih mau bawakan satu gebok. Tapi apa udah dimakan ya? Udah ada suara ikan kayak gitu Mas Bro. Yuk, saya mau. Nah, saya tajurkan sini satu. Terakhir ini ya. Udah ada suaranya ya. Nah. Yang terakhir saya tajurkan sini. Suaranya Mas Bro. Gila. Oke. Kita langsung coba lihat ya. Tadi udah ada suaranya kayak gitu. Siapa tahu langsung dimakan ya. Yuk. Cepat-cepat ini. Semoga aja langsung dimakan ya. Hanya panasnya aduh, lamanya. Oke. Aduh. Oke. Yuk. Semoga aja langsung cepat dimakan. Masa belum ada yang dimakan ya? Kita coba langsung lihat. Orang tadi suaranya kayak gitu kok. Mas Bro denger sendiri kan suaranya tadi. Ini. Nah, toh ini Mas Bro. Nah, kan. Padahal baru. Ini tadi berarti suaranya tadi Mas Bro ya. Nah, itu lihat. Aduh. Kita coba tarik. Nah, kan padahal baru selesai najurkan ini tadi. Langsung dimakan toh. Tapi kok nggak ada tarikannya lagi ya? Apa lepas ya? Oh, lepas Mas Bro. Lepas ya. Pas sampai basah kayak gitu loh. Mungkin belum beruntung ya. Besar ini berarti tadi suaranya loh. Besar Mas Bro. Biarlah. Kita coba lagi ya. Yuk. Lihat ke sana lagi. Ini belum ya. Pokoknya kalau sudah ada ikannya tuh cepat ya. Ikannya di dekat-dekat itu ya. Umpan andalan Mas Bro. Mantap. Kita coba yang ke sana-sana ya. Pokoknya nggak perlu. Di mana lagi tuh suara? Tadi aku di mana aja ya? Sampai lupa aku di sini aku kasih enggak. Oh enggak. Ini soalnya tempatnya banyak kolam-kolaman. Di kolam-kolaman kayak gitu ya. Jadi belum dimakan ya. Belum dimakan nih. Mungkin karena kepanasan itu ya. Jadi belum mau makan ya. Nah itu. Belum mau makan. Ternyata
mungkin perlu proses ya biar cepat dimakan ya. Oh ini udah, nah kan alhamdulillah. Sampai kayak gitu mas bro. Lihat jurannya loh sampai nyungsep kayak gitu mas bro. Ya tahu sendiri toh mas bro jurannya. Kita copong tarik. Bismillahirrahmanirrahim, dapat dia ini. Oh dapat ini mas bro. Itu ada suara, ada lari ya. Mantap. Alhamdulillah strike pertama mas bro. Baby dragon. Alhamdulillah sebenarnya dapat dua ini tadi kalau dapat ya. Kita bawa kantong ajaib. Nah, siapkan sudah ini mas bro ya. Kalau ke habitat asal itu kantong ajaib itu pasti ke bawah ya. Alhamdulillah strike pertama ya. Gigit ya. Baby dragon strike pertama. Suaranya mas bro ya. Gila. Tambah masuk ya. Mantap jos strike pertama mas bro. Baby dragon ya. Siapa tahu nanti kakaknya datang itu. Kita coba lagi. Ini nggak usah lama-lama ya pokoknya istirahatnya. Langsung lihat. Baru pertama. Jess kita kesana lagi ya. Alhamdulillah. Memang kalau rezeki ya. Ini tempatnya susah nih ya. Soalnya kalau yang masih alami itu kayak gini ya. Jarang orang datang ke sini. Ini lagi ya mas bro. Lihat. Nah itu. Alhamdulillah. Nah itu. Itu udah ditarik ya. Itu bekasnya kuat nariknya ya. Nah. Sampai basah-basah itu. Langsung dua. Dimakan. Tiga sebenarnya kalau dapat ya. Ini dapat. Entah dapat apa enggak ini. Kita coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja dapat ya. Dapat toh mas bro. Wah, alhamdulillah bagus. Mantap mas bro. Alhamdulillah mas bro. Hampir ya lepas ya. Alhamdulillah babonnya makan ya. Memang jos ini. Udah spotnya indah, ikannya juga menawan ya, ganteng-ganteng lagi. Ini umpannya jangan sampai hilang nih, soalnya aku nggak bawa umpan ya tadi, umpannya aku tinggal di sana. Suaranya itu mas bro, aduh mana umpannya ini. Mantap tau mas bro, jos, alhamdulillah. Sekali lihat tuh mereka tahu ini umpannya tinggal sedikit ini ya, biar umpan aja lah, nanti pas lihat lagi nanti saya kasih umpan. Masuk biar kayak gini, kalau ada itu pasti dimakan ya, soalnya ini waktunya makan siang ikannya ya. Kita coba lihat lagi. Yuk. Yang di sini tinggal dua lagi kayaknya ini ya. Yang ini nggak dimakan ya. Kok nggak dimakan ya ini ya. Ini mau saya pindah lah. Pindah di mana ya. Mungkin terlalu dekat ya mungkin ya. Terlalu dekat mungkin. Oh saya pindah di sini. Soalnya kalau babon-babon tuh minggir itu ya. Nah, saya pindah ke sana mas bro. Kita coba lihat lagi yang kesini ya. Ini tadi yang aku lihat ikan lari itu ya, entah mau makan apa enggak. Kita coba lihat mau makan apa enggak. Kan dimakan toh mas bro. Lihat
Nah, padahal cuma tempat kayak gitu ya itu. Ini dangkal sekali mas bro tempatnya, tapi dimakan, nggak perlu di tempat yang dalam-dalam ya. Tapi ikannya mas bro, mana ya ikannya? Oh, nggak dapat mas bro, mas bro. Edan tenan. Padahal parinya loh segini. Nah, tapi ikannya mas bro ya. Wah, saya pindah ke sini aja lah. Alhamdulillah. Nah ini, aduh. Nah saya pindah di sana mas bro ya. Oke, saya mau ngambil umpan dulu ya. Nanti kita gak lama-lama ini, cuma ngambil umpan aja ya. Oke, jumpa lagi ya. Oke mas bro, ini langsung kita lihat ya, soalnya secepat itu ya, sambil ngasih umpan yang tadi itu ya. Ini yang di sini dimakan lagi nggak? Oh nggak mas bro, nggak dimakan ya. Padahal baru najurkan udah dimakan berapa tadi? 1, 2, 4 ya, yang dapat 2. Sekali najurkan mas bro yang dimakan 4. Itu belum dimakan lagi ya. Ini yang sini dimakan lagi enggak? Oh enggak ya. Ini saya mau kasih umpan ya. Tadi umpannya kan habis. Kalau umpannya pakai daging ayam ya mas bro ya. Kami selalu pakai daging ayam, soalnya kalau mau nyari kodok itu waktunya enggak sempet ya. Aku balas komentar mas bro semua aja sampai malam-malam ya mas bro. Soalnya gimana ya, kadang malam, kalau nggak malam besoknya lagi aku balas kan mas bro ya, karena banyak ya. Ini pun pulang kadang nanti ngedit lama ya. Oke, ini saya pindah ya, nggak usah di sini, ditajurkan di mana ya, saya pindah di sebelah sinilah ya, di tempat ini. Malah jatuh HP-nya mas bro ya. Nah ini, nah di sini ya, saya pindah di sini. Kita langsung lihat ke sana ya. Ini kalau udah ketahuan banyak orang udah habis ini ya. Spot seindah ini nih. Ini dimakan enggak ini? Kayaknya dimakan sih. Kelihatan enggak? Saya coba ya. Lain. Dapat ini. Alhamdulillah baby dragon. Ternyata baby dragonnya makan ya. Ini kita rilis lagi ya, cari yang besar ya. Siapa tahu nanti yang besar datang ya. Dia manggil ibunya kan. Kemana ibunya ya? Babonnya kemana ini babonnya? Ayo babon, babon, babon. Coba ke sana lagi. Sampai keringetnya panasnya ini kayak gini ya. Ini, aduh. Ini mungkin gak mau di tengah-tengah ya. Gak dimakan-makan dari tadi. Oke. Kayak ikan lari ya. Kayak ikan lari. Wah ini dimakan lagi mas bro ya. Bah, cepatnya dimakan ya. Dapat tapi entah dapat apa enggak, yang enggak tahu aku. Ini saya kendorkan dulu. Mungkin di sini belum ada babonya mungkin ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat mas bro. Lumayan. Alhamdulillah. Baby dragon mas bro. Mantap jos ini. Nah. Ini udah lumayan besar ini ya. Alhamdulillah. Kalau rezeki itu memang takkan kemana. Mantap.
Oke. Alhamdulillah dapat berapa udah ini? 1 2 3 4 5. Dapat 5 Mas Bro ya. Kita coba lagi. Semoga dimakan lagi ya. Gas. Mantap ya. Gila panasnya ya Mas Bu. Rasa mau pingsan. Oke. Ini saya sudah gak mampu lagi ya Mas Bro. Panasnya itu loh. Ini saya sudahi saja ya Mas Bro ya. Ini alhamdulillah lah dapatnya. Biarpun gak ada monsternya ya, tapi ada babonya dua. Aduh. Mantap. Satu. Nah, ini babon dua. Tiga babon. Empat ini babon. Lima. 6, 7, dapat 7 Mas Bro. Ini babon, ini baby dragon. Oke. Saya akhiri. Oke. Semoga Mas Bro semua terhibur ya dengan konten-konten saya. Ini memang rasanya ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Mas Bro semua ya yang telah setia menonton video saya. Ya udahlah. Ini udah gak bisa mikir lagi ya Mas Bro, panasnya kayak gini. Ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Mas Bro. Oh ya, jangan lupa ya nanti kalau yang tahu alamat itu kabari ke Facebook atau Instagram saya ya.